Pemerintahan Desa Cihamblas, Kecamatan Cihamblas, Kabupaten Bandung Barat pagi tadi telah memberikan bantuan dari Kementerian Sosial untuk warga masyarakat disabilitas, artinya yang bagi orang yang penderita cacat. Adapun bantuan yang diterima Desa Cihamblas sebanyak 14 paket, pihaknya berharap bantuan tersebut bisa membantu warga masyarakat dan dimanfaatkan oleh penerimanya. Hal itu disampaikan Asep Mulyadi, Kepala Desa Cihamblas, kepada Berita 7 Senin 6 Juli 2020. Sembako dari Dinas Sosial untuk disabilitas sejumlah 14 paket. Alhamdulillah yang selama ini belum pernah ada, tapi sekarang dari Dinas Sosial telah membantu warga Desa Cihamblas, khususnya yang bahasa kasarnya anak-anak yang cacat, yang tidak sempurna. Setelah itu, siang ini saya akan melanjutkan pembagian sembako dari bantuan Bupati sejumlah 93 paket. Insya Allah siang ini saya baru 886 kakak, jadi total hampir 1.300 kakak dari PKH dan BPNT. Untuk BLTDD yang telah dilaksanakan dua tahap, per tahapnya 325. Tinggal mungkin bulan ini akan melaksanakan BLTDD tahap ketiga. Mudah-mudahan dari keseluruhan tiga tahap itu berjumlah 975 kakak. Harapan saya sebagai kepala desa, mudah-mudahan bantuan dari pusat, dari presiden yang melalui desa bisa dimanfaatkan sesuai kebutuhan yang sifatnya prioritas. Pengertian prioritas itu kebutuhan yang hari-hari untuk pembelian sembako dan membantu dengan adanya BLTDD, masyarakat tidak terlalu sulit untuk mendapatkan sembako. Saya menghimbaukan, himbauan saya tetap cuci tangan, jaga jarak, dan tetap pakai masker. Alhamdulillah dalam kegiatan penyaluran bantuan dari pihak Kemensos untuk Desa Cihamblas sudah terrealisasi dengan jumlah bantuan sebanyak 14 bungkus. Untuk mekanisme penyaluran, protokol kesehatan sudah ditempuh. Mudah-mudahan dari pihak Kemensos untuk penyaluran bantuan ke depan bisa lebih banyak, jangan hanya sebanyak 14 bungkus untuk Desa Cihamblas, seperti itu. Oke, terima kasih. Menurut pihaknya, selaku pemerintahan tentunya berupaya semaksimal mungkin agar warganya dalam menghadapi COVID-19 ini bisa dengan baik serta bisa menjalankan kehidupan yang sempurna. Kabupaten Bandung Barat, Fahrudin Bima, kontributor Berita 7 melaporkan.